Ini lagi viral nih Pak Haji, nah. Ya, ini menarik. Kebetulan juga Pak Haji tadi dari mendampingi Pak Wali Kota, dan kita tidak pungkirin di media medsos, baik YouTuber, televisi juga, seolah-olah dengan bahasa yang keluar video yang visual, yeah, menjadi pemetik bahwa di just Cilegon ini intoleran. Ah, saya mau melihat pandangan dari Pak Haji nih, ya. Seperti apa sih duduk awal ini Pak Haji? Secara gamplang Pak Haji. Halo, saya Ucup Baba mengimbau kepada semua masyarakat Banten atau juga seluruh Indonesia, dukung dan subscribe, like and comment. Jangan lupa subscribe, like, comment channel Lugas TV. Channel Lugas TV, YouTube-nya Lugas TV. Semoga makin jos gandos. Oke. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Lugas TV, dimanapun Anda berada, jumpa lagi bersama saya Pak Blangkon dari Studio 1 Lugas TV Cilegon, Banten. Kali ini di acara Libas Lintas Bincang-Bincang bersama Badias Sinaga Cangkir Kopi Jawara Media, menghadirkan narasumber Bapak Haji Nawawi Sahim, tokoh masyarakat Cilegon, dengan tema peradaban Banten dari masa ke masa hingga era digital seperti apa. Sahabat juga sini, agar tidak penasaran, mari langsung saja kita saksikan tentunya acara ini dipandu langsung oleh host senior kita dan sekaligus pemret juga sini. Inilah dia, Bang Badia, Sinaga. Oke, sahabat Lugas TV dimanapun Anda berada. Seperti kata Pak Blangkon benar, sore hari ini Rabu 14 September 2022 di Studio 1 Lugas TV kedatangan tamu yang istimewa. Beliau baru datang pulang dari Kementerian Agama, gedung Kementerian Agama. Namanya Pak Wali Kota. Mendampingi Bapak Wali Kota dalam undangan dari Pak Menteri Agama. Acara kita saat ini ada program Libas, Lintas Bincang-Bincang bersama Badia Sinaga. Kita ngambil temanya peradaban Banten dari masa ke masa hingga era digital seperti apa. Kita sambut Bapak Kiai Haji Nawawi Sahib. Apa kabar Pak Haji? Assalamualaikum, alhamdulillah kabar baik. Oke. Okay. Untuk pertama kali Pak Haji silakan menyapa sahabat Lugas TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pemirsa Lugas yang saya muliakan. Selamat sore teman-teman warga Cilegon. Sehat selalu, kondusif Cilegon sepanjang masa. Amin. Pak Haji gimana tadi perjalanan dari Cilegon ke Jakarta? Lancar Pak Haji? Alhamdulillah. Tadi rombongan ya sampai sesuai dengan tepat undangan jam 10. Ya. Dari rombongan Pemkot Kota Cilegon, Pak Wali Kota beserta Pak Sekda dan para Asda kru yang ada. Kebetulan lurah juga ikut tadi. Alhamdulillah. Saya mendampingi Pak Wali Kota selaku unsur daripada tokoh masyarakat Kota Cilegon. Oke, Pak Haji nanti saya singgung sedikit ya Pak Haji, ya, walaupun ya, tema kita tentang peradaban tentunya ada hal berkaitan di sana ya, tentang kearifan lokal. Oke Pak Haji, pertanyaan pertama Pak Haji. Peradaban Banten khususnya Cilegon dari masa ke masa seperti apa perkembangannya Pak Haji? Peradaban Banten itu jadi berjalan itu kalau sekarang sistem sesuai schedule ya. Karena di awal abad 13 sebelum adanya Kesultanan Banten, Islam sudah masuk dulu di sini. Ya, saat itu Cilegon ya banyak raja-raja kecil termasuk ya. Cilegon itu kerajaan Hindu Legon Gede. Legon Gede. Legon Gede raja Hindu Legon Gede kedua itu namanya Gedengwangi yang ada di Tegalwangi. Tegalwangi. Iya, okay, Gedeng pertamanya itu kan Gedeng kesatunya itu Gedeng Purwa. Oke. Okay. Jadi artinya kita kan kembali ke topik. Ya. Dari masa ke masa, Pak Haji tadi sudah mengatakan sebelum masuknya masa Kesultanan ya Pak Haji ya. Ya. Dari sisi pembangunan, kalau Pak Haji melihat dari masa ke masa sampai di era digital ini, seperti apa Pak Haji? Ya. Dulu ya,
karena memang saat itu masih Nusantara sebelum Indonesia ya, pembangunan kita ya manual apa adanya. Tapi setelah Indonesia merdeka, sedikit demi sedikit Cilegon khususnya mengalami kemajuan. Ah, ini kota Cilegon. Kemajuan kota Cilegon. Karena Cilegon itu memang kota kecil, tapi indah gitu, karena dikelilingi oleh laut, dibentengi oleh gunung-gunung, perbukitan-bukitan kecil. Sehingga kalau dijadikan, dikelola dengan baik, itu potensi. Ya tentunya sekarang kan berapa pelabuhan yang ada di kita, berapa industri. Artinya bisa dikatakan dari sisi pembangunan sangat pesat pembangunannya. Luar biasa. Luar biasa. Luar biasa. Kalau dari sisi budaya, Pak Haji, kearifan lokal. Kearifan lokal sebenarnya orang kita ini, khususnya berbicara Cilegon ya. Ya Cilegon kita. Berbicara Cilegon. Kearifan lokal masyarakat kita itu yang pertama, masyarakat Cilegon itu satu punya sifat menghormat ya. Artinya penduduk yang datang itu, penduduk pendatang baru itu selalu disambut. Selalu disambut. Ya seperti dulu, karena Cilegon ini kan melihat dari masa ke masa ada orang Cilegon aslinya, ada keturunan dari Uni Sovietnya, wow, ada dicari Cinanya, ada juga dari Campa Kambojanya. Ya, itu jadi ada semua di sini, sehingga heterogen ini yang menjadikan budaya lambat laun sampai negara kita maju akhirnya toleransi ya. Itu juga sudah terbalut, sudah dibangun dari dulu. Sudah berjalan dengan sudah berjalan. Baik dan sangat baik ya. Baik. Oke, buktinya industri ada. Ada. Pabrik industri dan pendatang juga banyak ya, Pak Haji ya. Luar biasa, saya. Termasuk saya nih, Pak Haji. Iya, kan gitu tuh. Jadi tetangga saya juga banyak. Welcome kita. Oke, gitu, ya. Pak Haji. Bo, luar biasa, Pak Haji. Itu dari sisi budaya. Kalau dari sisi agama, Pak Haji. Sisi agama. Pandangan, ya. Pandangannya. Berkacamata ya, bahwa Cilegon ini katakan dulu sebelum ada datangnya industri. Ya, kalau dulu itu kan zaman penjajahan itu kan di luar Islam itu hanya Belanda. Iya, ya. Begitu sudah merdeka datang yang pertama mungkin tenaga di pemerintahan. Ya. Setelah ada industri itu kan tenaga ahli juga ada dari berbagai agama lain. Nah, ini hidup berdampingan. Saya juga tetangga ada seperti itu ya, biasa-biasa saja. Depan rumah saya juga dulu itu ada sekarang sudah pindah itu non muslim. Oke. Okay. Tapi hidup biasa saja, pagi-pagi kita kadang ngopi bareng. Biasalah gitu. Oke, Pak Haji. Ini lagi viral nih, Pak Haji. Nah. Ya, ini menarik. Kebetulan juga Pak Haji tadi dari mendampingi Pak Wali Kota dan kita tidak pungkirin di media medsos baik YouTuber, televisi juga seolah-olah dengan bahasa yang keluar video yang visual menjadi pemetik bahwa di Jas Cilegon ini intoleran. Ah, saya mau melihat pandangan dari Pak Haji nih, ya. Seperti apa sih duduk awal ini Pak Haji? Secara gamblang Pak Haji. Sebenarnya begini, ada ya saudara-saudara kita ya, teman-teman kita dari kalangan HKBP ingin mendirikan tempat ibadah. Iya. Iya, gereja yang katanya di wilayah Gramsi ini. Iya, saya selaku putra daerah wong Islam yang ada di Cilegon, ya kita ini sama-sama warga daerah, warga negara. Tentu ada regulasi yang diatur oleh pemerintah, karena sekarang tuh ada SKB, dua menteri, dan masalah perizinan peragaman itu kan dari pusat. Iya. Nah inilah, jadi dalam balutan NKRI ini tentu di samping ada NKRI itu juga mungkin sebelumnya sumber hukum itu kan hukum adat dulu. Sebelum ada negara ini kan hukum adat. Sehingga ada korelasi ya adat istiadat orang Cilegon dengan kedatangan ya teman-teman kita HKBP akan mendirikan tempat ibadah itu. Sebenarnya itu kewenangan yang ada di pemerintah, namun barangkali ada cara-cara ilegal yang harus dibangun. Pertama dari informasi ya, sehingga tidak muncul informasi yang buta ya. Ya tadi itu
memberikan statement sebenarnya tidak tahu Cilegon dan mereka belum pernah ke Cilegon, itu yang bikin gaduh. Yang kedua, kadang-kadang masih ada juga yang fanatisme tambah dasar ya, sehingga hal-hal kecil yang harusnya dibicarakan terjadilah emosi yang dikedepankan. Nah, di sini dituntut piawai selaku pimpinan daerah karena masalah ini diatur oleh SKB menteri. Namun sebelum SKB menteri juga di sini ada SK Bupati tahun 75 dari Kabupaten Serang. Nah, ini yang sehingga memicu persoalan. Sebenarnya tidak harus ada persoalan. Namun kadangkala kita mengedepankan emosional. Itu persoalannya, Bang. Oke. Ya, itu. Artinya di salah satu kanal YouTube Pak Aji bilang tadi bahwa warga masyarakat Cilegon seperti apa, Pak? Asik tapi jangan diusik. Yeah. Tapi bagi pandangan kita sih sebenarnya ada pementik lah ini, yeah, persoalan ini tentunya. Dari keterangan dari pihak panitia, katanya kan sudah melakukan sesuai dengan syarat-syarat yang ditentukan, yeah, sampai sejauh ini. Cuma ya tadi itu menjadi persoalan itu ya, karena ada zaman era digital ini. Maksud saya, pertanyaan saya, dengan era digital ini, apa yang seharusnya dilakukan secara baik bermedsos, Pak Ji? Sebenarnya tidak harus masa digital dan tidak ya. Kalau urusan akhlak, adab, tingkah laku itu harusnya tidak mengenal waktu. Ya, berbuat bajik itu tidak mengenal ruang dan waktu. Maka bermedsoslah dengan baik. Ya, kita jangan memberikan statement kalau kita ini belum tahu apa itu Cilegon, apa itu SK 75, apa sejarah berdirinya Cilegon ini seperti apa, ada budaya apa di Cilegon, ada peristiwa apa di Cilegon dulu, sehingga semua dikompilasi jadi pemikiran pembendaraan kita. Nah, baru kita menentukan sikap. Oh, trauma dulu dengan adanya Belanda perang geger Cilegon, sehingga harus sekarang ini harus seperti ini loh. Ya, 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 ya. Nah, itu jadi menelan informasi bulat-bulat. Oke, okay. Itu. Pak Haji, ini kan di medsos ini jangan sampai ada geger Cilegon jilid 2. Ya. Tentunya kita kan berharap janganlah, Pak Haji, kan karena pabrik besar ada di sini imbasnya. Tapi itu kan tadi yang tidak terkendali emosi atau pendapat nih dari tokoh masyarakat. Sebenarnya yang diharapkan supaya jangan ini melebar kemana-mana gitu. Silakan Pak Haji memberikan ini tanggapan Pak Haji. Begini ya. Ini saya katakan lagi, harus ada kepiawaian dari pimpinan daerah itu. Karena apa? Di Cilegon ini yang dulunya pertanian, ya nelayan, sekarang hampir industri itu ratusan itu termasuk juga industri berat dan kimia. Maka yang kemarin dilakukan oleh Pak Wali Kota menandatangani petisi itu, ya mungkin ada tugas salah satu wali kota itu kan membikin nyaman dan tentram kondisivitas warganya, ya. Sehingga beliau menandatangani petisi itu. Namun petisi itu kan bukan lembaran daerah, ya, yang ditandatangan di atas kertas berkop kota Cilegon di stempel, ya, kan tidak. Artinya ada teman-teman dari tokoh masyarakat mengajukan surat dan distempel tanda tangan, bukan gitu ya Pak Ji ya? Hanya petisi aja. Yeah. Okay. Tapi dengan itu digoreng nih Pak Ji, digoreng kemana-mana ini. Dengan pertemuan tadi Pak Ji, boleh diceritakan Pak Ji secara apa singkat Pak Ji pertemuan dengan Pak Menteri. Waduh, ini luar biasa nih Pak Sahabat Lugas TV ya. Kebetulan tamu kita undang tidak kebetulan aja hari Rabu ya. Tiba-tiba undangan ke Pak Wali Kota diundang oleh Pak Menteri, Pak Haji kita, narasumber kita menjadi pendamping. Ah, ini yang oke. Silakan Pak Haji kalau berkenan Pak Haji. Oke. Tadi itu jam 10 kita mulai ya pertemuan dengan Kementerian Agama. Kebetulan awalnya Sekjen, terus juga datang juga Pak Menteri. Terus juga dari Kementerian Dalam Negeri ya, dan inspektoratnya serta jadi
dari KSP juga ya, dari kepresidenan. Oke. Ada tadi itu diskusi awalnya dan dijelaskan ya, kuncinya sih sebenarnya ada di Pak Lurah sebenarnya. Bawah ya, itu. Di level bawah, karena ya, memang perizinan itu awalnya kan harus, ya, ya, ya. Saya tidak harus vulgar mengucapkan, ya, siap, siap. Tapi Pak Lurah bahwa ini belum lengkap nyatakan situ, dan ini dibenarkan oleh Pak Wali Kota, sebenarnya perizinan belum nyampe ke Pak Wali Kota. Tapi alhamdulillah tadi itu dari semua pihak setelah mendengar dengan ininya, baik dari FKUB ya, terus teman-teman yang lain dari Kemenag, sepakat tidak akan terjadi persoalan-persoalan SARA di Cilegon, saling menjaga. Amin, amin, amin. Dan inilah, memang inilah Indonesia, apa Cilegon itu asik, asal jangan musik gitu tuh. Yang ini merasa mainannya ini merasa mainan ini, ya sudahlah masing-masing saja gitu dalam hal ini mah. Kita mungkin kebersamaannya bukan di ranah tempat ibadah. Okay. Sehingga di situ ya ada apa, kenyamanan hidup bertetangga dengan baik, ya. Antara pribumi, non-pribumi, muslim, non-muslim. Sudah berjalan puluhan tahun. Sudah berjalan puluhan tahun di kita ini. Dan belum pernah saya dengar antara kedua kepercayaan ini ya, antanya orang kita dengan teman-teman yang di luar Islam, baku hantam segala macam, mengganggu, umpamanya mau berangkat ibadah, tidak ada. Karena memang apa, Cilegon ini sebenarnya welcome orangnya. Ya. Nah inilah memang asiknya Cilegon di sini nih. Oke, oke, oke. Sahabat Lugas TV, saya sependapat dengan Pak Haji bahwa saya merasakan juga hampir 20 tahun tinggal di Cilegon, dan saya merasakan bagaimana saling menghargai itu sangat kental, Pak Haji. Terima kasih, Pak Haji. Pak Haji, boleh nih, karena saya melihat Pak Haji mantan anggota DPRD. Ya. Oh, artinya politisi juga nih, Pak Haji. Silakan itu, Pak Haji. Ini kopi. Oke. Okay. Latar belakang pernah dua kali dunia politik, bahkan dua periode kalau nggak salah, Pak Haji. Kita tahu 2024 ini tidak lama lagi. Pandangan Pak Haji di era digital ini, ada peluang kah pemimpin usia muda untuk ke depan? Sebenarnya ya. Kalau dulu itu kan Cilegon baru ya, dengan lahirnya Cilegon tahun 99 itu dengan kesiapan-kesiapan yang minim, sehingga dulu dan sekarang itu untuk menjadi calon legislatif itu sangat jauh. Sangat jauh. Sekarang itu persaingan luar biasa ya. Luar biasa, banyak kader-kader muda yang hampir setiap partai itu full sudah sekarang ini. Tahun berapa, Pak Haji? Saya tahun 99 sampai 2009. Jadi saat itu mah ya dengan situasi anggota dewan itu gajinya nggak nyampe 2 juta. Nggak nyampe 2 juta pertama itu. Karena memang kondisi kita keluar lepas dari Kabupaten Serang itu, terjadi Kota Cilegon, dikasih modal 2 miliar. Oke. Gedungnya kita di ruangan kecil begini, kamar untuk jadi ruangan itu. Jadi tidak menarik buat teman-teman untuk jadi anggota dewan. Nggak seksi lah ya. Nggak seksi. Kalau sekarang luar biasa ada ini. 3 tahun kemudian, 3 tahun sebelumnya udah mulai nih. Sudah mulai. Saking seksinya, saking Pak Haji. Seksinya. Dari partai apa dulu, Pak Haji? Dulu P3, Pak. P3, oke. Okay. Artinya dua periode, mungkin pada saat itu sistemnya partai yang memilih anggota dewan ya? Iya. Bukan sistem pemilihan langsung, bukan. Ya? Oke, okay, luar biasa. Dari pandangan tokoh masyarakat Cilegon, tentunya saat ini lagi viral trending topik wali kota Cilegon intoleran. Padahal bagi saya, sesuai yang dijelaskan dari awal gimana beredarnya video itu, bisa nggak Pak Haji, tadi kan udah Pak Haji jelaskan nih, Pak Haji, ya. Artinya ada potongan Pak Menteri, videonya dipotong nih. Begitu juga waktu penandatanganan video. Ini menjadi digoreng nih. Pesan kepada masyarakat, Pak Haji. Ini, kepada masyarakat ya, khususnya Cilegon. Ya, silakan, Pak Haji. Dari semua unsur, kita sudah harus memulai hidup di alam nyata, lakukanlah kebenaran itu apa adanya. Jadi seolah-olah benar, tapi memotong-potong, menyambung-nyambung, kadang-kadang ya nggak asli sebenarnya. Jadi kalau berbuat baik, ya yang sebaik-baiknya gitu tuh. Kita ini live ini, Pak Haji. Iya. Jadi memang di situ. Ya, jangan ini ya dipotong videonya, diganjal dengan ini, masukin lagi. Jadi tidak nyambung, Pak. Ya. Karena memang tujuan menyambungnya, ya tadi itu.
bikin rame tapi tidak bikin benar. Ya, ini ya. Sehingga bagi saudara-saudara kita yang melihat, yang menonton, yang membaca, ditelan bulat-bulat. Nah, karena apa? Ya kita ini kan rata-rata air pengetahuannya. Bagi yang paham sih lah, ini editan, ini hoax. Tapi kalau yang ini, wah sudah. Akhirnya apa? Lahir ke dalam hati bahwa ini kita harus melawan. Padahal mah beritanya tidak benar. Menyudutkan posisi sendiri, ya karena ya membaca, melihat daripada konten dan yang lain-lainnya di media sosial, sehingga menimbulkan kebencian. Ya. Nah ini gampang ini, dalam situasi sekarang ini, ya jangan jadi manusia yang sumbu pendek. Sumbu pendek. Sumbu pendek, ini gampang terjadi, digoreng, langsung dia mengelompok, serang. Nah ini persoalan. Wow, luar biasa, terima kasih. Itu pesan kepada masyarakat, pesan kepada pemerintah daerah, Pak Haji. Ya, pertama pemerintah daerah, khususnya kepada Wali Kota Cilegon, ya harus piawai perintah membina aparatur, ya. Kadang masih ada di kita ini aparatur ASN menjadi ketua anu yang dilarang sebenarnya kan seperti itu. Jadi mentalitas ASN ini yang harus banyak lebih dibina SDM-nya oleh Pak Wali Kota, sehingga dalam melaksanakan tugas itu tidak ada miring ke kiri, miring ke kanan, yang nantinya mengibatkan persoalan yang membawa pemerintah yang sebenarnya pemerintah tidak melakukan itu. Sebenarnya kan sudah ada badan, ada Kesbangpol, iya, bilang-bilang sebenarnya. Jadi dibutuhkan KPWN. Piawaian. Iya. Luar biasa, luar biasa. Mungkin terakhir closing statement Pak Zik. Iya. Untuk ini, closing statement. Ya, bagi warga Cilegon, apapun itu persoalannya, yang pertama kita harus cermati, kita harus lakukan kajian sebelum kita melakukan aksi, sehingga aksi itu apapun yang dilakukan tidak tertumpangi. Artinya murni bahwa ini suara masyarakat yang harus dilakukan terhadap pemerintah. Satu, kebenaran harus dilakukan dengan yang baik. Oh, luar biasa. Oke, terima kasih ya Pak Haji. Wah, singkat luar biasa karena udah jauh dari Jakarta langsung ke sini ya Pak Haji. Ya. Oh, tapi ke rumah dulu tadi Pak Haji ya, sebentar ya. Wah, luar biasa, terima kasih Pak Haji. Untuk Intisari, saya serahkan kepada Pak Blangkon. Tapi sebelum Intisari, kami dari redaksi Lugas TV, PT Lugas Multimedia Nusantara, memberikan kenang-kenangan ke Pak Haji, yaitu berupa piagam. Karena di program Libas, tentunya setiap narasumber saya berikan Pak Haji. Kami memberikan. Semoga Pak Haji dapat menerimanya. Terima kasih. Ya, terima kasih Bang Badiah. Sahabat Lugas TV, dimanapun Anda berada, sudah kita dengar dan simak sama-sama perbincangan dengan narasumber kita di sore ini. Semoga semua menjadi manfaat buat kita semua. Di sini Pak Blangkon menangkap beberapa benang merah. Cilegon sudah banyak bermacam suku dari dahulu. Jadi toleransi sudah ada dari dahulu. Jangan berikan statement kalau belum paham tentang Cilegon. Harus ada kepiawaian menjadi pemimpin di kota Cilegon ini. Di Cilegon ini belum pernah ada keributan antar umat beragama selama ini. Yang terakhir, masyarakat Cilegon itu asik, tapi jangan diusik. Sampai jumpa di